Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Krishna Windu Dharma, di Krishna Windu TV. Terima kasih untuk semuanya dewata semua yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan kali ini akan saya ajak semuanya dewata semua, khususnya bagi penggemar wayang kulit inovatif Chengblong Blayu Tabanan, untuk menyimak dan juga mendengar review seri Chengblong yang berjudul Bimaniu Mekerangkeng. Di video yang sebelumnya sudah saya ajak semuanya dewata semua untuk menyimak dan juga mendengar obrolan dua punakawan protagonis, yaitu ayah dan anak Tualen dan juga Merda. Dan di episode kali ini akan saya ajak Anda semua berfokus pada obrolan dua punakawan antagonis yang selalu bisa menghibur kita semua. Dan episode kali ini juga merupakan, saya kira, yang paling lucu selain episode Suta Amri Bapa dan Ludra Murti, yaitu obrolan sangut dan dalam berikut ini. Dan di awal video, dalam menyuruh sangut untuk bernyanyi. Mengedang jimun, mengedang jimun, mengedang jimun, mengedang. Oke. Mengedang oke, masih oke ya. Mengedang jimun. Kemudian sangut pun menyanyikan lagu I Dengaden Awak Bisa. Ngedengaden awak bisa. Depan anak dengaden ngedengade mukanya empat. Anak saya itu meluk nilang lubuk ke kata yan-yan ririk liundu pelayan liundu dan diulangi lagi. Ngedong aden awak bisa depan anak yang ada anin kawinane bukannya empat anak saya itu melukung bilang lukubuk ke kata yan-yan lirik liunu pelajar Nolio pelajar. Sampai-sampai dalam pun emosi begitu. Ngedong ngadeng terus tuh kan. Tuh kan dengan si Yai. Ngapa saya nulis anak, nulis anak, nulis anak. Dan kemudian Delem pun menyuruh sangut menyanyikan lagu yang lain begitu. Lagu yang pertama adalah Kambing. Kambing. Apa mau tadi? Mangeling lalang liling ngeling kene rak ni beling. Wirene muani tuar liling wirene kambing sebelang petang lewas galiling sing bunga dringing dungang tunging kambing kae kae. Tunjang kambing kain kain.
kambing kain-kain. Nulianan. Lagu yang kedua adalah Dongkang. Dongkang majalan rumangkang pejalane sademengkang ditempuk kadi pangang. Maaf nanging lajur bawangi bengkang. Jangan aku serempet gini timun. Wis lek kirim si bawang bengkang mut lek gitu mut. Kakak tu si gue mut lek gitu mut. Kakak serempet ke gini timun lek lek gitu mut. This mut. Mulai anon. Lagu yang ketiga adalah Kukur. Ada dur sambil ngetekur gelar-gelar ngaku jujur yang kesahur nagi nyagur serapa dur ngeke kelip makabar bulak balik dengkang nengket mata dan les laman cengkelip mawangket set kene pitik ngepitik rara keririk tau kenawak ne cerik lenas melahir kecarik pokenak cerik sedang ngarit ngabak aman lawan kanjrit sedang ngecet kecerat kecerit arah menyelek-nyelek mesulih. Lagu yang keempat adalah Luba. Luba lah buron sama si benjapan rasa gitu jikal ber. Luba ngetata ngetepler ngapa-ngapa matane barat suat ngamahara. Ngelupa kedek ngakak masakin bong nebara ibisanya suut mau pak-pak. Lupa suut memitra acan misi mau barak suut memitra. Dan kemudian mereka berdua pun menari dan Delem pun kembali bernyanyi. Pirang dinulawasku nang ikan latihan sesamuan duel cetakin tawang bidar-bidar penglayangnya kaju bunga mamalayang tan pantuk dibalik sana. Setelah mereka selesai bernyanyi, Sangut pun tertawa dengan sendirinya dengan mengatakan ia teringat kejadian 3 hari yang lalu di pasar ketika ia melihat seseorang bercukur dengan rambut panjang begitu. Tanak kada delan kan. Delan ngayon. Anu nang ingat kan nostalgia ta telun. Nostalgia apo? Anu nang luas ke pekan, itu ngandak ke pekan di sisi toko itu kan nepuk nak magunul magamahan. Ken nyepci ngordo nih jemna menggunol apa mengamahan orang dipekan sen toko tuh gengen untuk cep model-model sebuah menggunol apaan ngamahan menggunol. Nah coba adel-adel melu coba melam mau menggunol setukang gunol eh. Masa mau sengkok menggunol kan ngamahan maru-maru gunol enggak sih. Dan kemudian Delem pun mengingatkan Sangut, kamu dengar tidak tangisan si Bimaniu begitu? Sangut! Menaikkan! Dingakci! Apa? Leng Bimaniu dikerangkan dingakci.
sesama yo anti ibu kaki kakek kaki anti dapat ya. Jelah leluhur yang pada bet nyem kan ulungan nyem 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 nyem. Tolong anak. Itulah Bimaniu yang telah diculik oleh Sang Prabu Surapranama. Wireh yang culik dengan bataran cai tengah jalan. Aku dolion anak-anak hilang tu bataran ti pernah culik. Jadi kerengkeng. Jika datang ayah mereka Sang Panca Pandawa untuk menyelamatkan Bimaniu, maka Bimaniu akan dibunuh. Asal tekau nak nak penawar mengejar tanah ke bimonya ijak mati ti nah bukti mungkin mati ya. Dan jika datang ataupun namun jika datang Dewi Subadra yang merupakan istri dari Arjuna dan mau untuk dinikahi oleh Surapranama, maka akan dibebaskan Sang Bimaniu begitu. Yang tegau ya lantas kuren rejuna orang jekek melengis ke Subadra caro miyabi itu. Kalkayun merabian ngiring betaran cai Sang Surapranama. Ah Bimaniu leh, orang itu pikayun itu, nak ngon pikak itu. Dan kemudian saya pun akan menikahi penyeruan Dewi Subadra yang terkenal memang cantik begitu. Dan istri saya di rumah akan saya tukar tambah begitu dalam bilang. Penyeruan Dewi Subadra udah jadi asma kacrit tau. Kakau nyaman. Pokoknya kurang kakau cuma koper nasnya. Kau tukar tambah nasnya. Masa kuburan kepada kamar tuh. Pokoknya kan koper dengnya yang madu sedang lu ngomongin senyak kuliah. Tapi kan sing mungkin senyak nih kan ya, gue sekam senyak bagi jenang nepon jenang cikin mau bangkas-bangkas nak lu. Dan kemudian Dalem pun menugaskan Sangut untuk menjadi ketua penitia seksi-seksi menara sekretaris di upacara pernikahannya Dalem begitu. Pokoknya namun udah cantik kakau nyawa-nyawa kencai. Kaya kakau ngantin yang ngajak penyeruan Dewi Subadra Cikin yang serahkan kakau ngurus kaya kakau itu. Ketua satu cik, menahara cik, sekretaris cik, seksi-seksi cik. Bangkau di panggian itu. Kakau percaya kenci yang ini. Dan pada saat upacara pernikahan Dalem, Sangut menugaskan Dalem Dalem menugaskan Sangut untuk membuat telaga komoh. Pokoknya kaya kakau ngantin nyamuk berayol di desa mas ini mekejang jak tutup dapurnya doba masak. Bisa mati gimbala. Umah kakau cepok makan ke sirpis warga desa po. Bangten nyirpis warga mas po. Bangten. Sang jengah. Kaya aku ngantin di jemalun rumah aku cingnya kelagaunya lingahan di taman lumpur lapino lingahan. Jangan kelagau itu. Ada komo kengen sih. Di jawa ada kelagau lumpur lapino di pang ada kelagau komo. Yang panas pake yang unang pang langsung momen di komo he. Pang mewah, pang keren gaya kengen. Dan kemudian Dalem bilang, pada saat hari pernikahan saya, masyarakat di sini dilarang masak, sekalian makan di rumah saya, begitu kata Dalem. Dan segala masakan itu buat saja, termasuk ya bagi yang vegetarian. Masakan segala masakan guys, teman kan nengajang be, neperian, neperian itu, nengajang dondon itu, vegetarian, neperian. Peto bungun sing iso apa? Rian. Oh itu apa Rian itu? Ganeng. Dan nasi harus berwarna. Nasi berwarna. Nasi kesumo nasinya. Wah. Nasi apa mesti kesumo?
lu ini makan makanan mesti ketok-ketok, ada mesti kapurit, mesti karpet macam-macam lo. Si pengawet pemukai tu. Ayo sini macam-macam hasilnya. Nedeman ke nasi tulen? Dahin nasi tulen. Nedeman ke nasi jagung? Dahin nasi jagung. Nedeman ke nasi selo? Dahin nasi selo. Di peka bubuk ke anak? Anak-anak susu bang. Panjang-panjang kondom bang. Dan masakan-masakan di luar negeri itu harus dibuat juga begitu. Pokoknya masakan-masakan adalah masakan. Masakan Cina, masakan Jepang, masakan apa? Wah, orang sekarang ada masakan. Masakan Padang. Padang apa? Padang Mentau, Padang Kacang, Padang apa? Padang Mentau. Lauknya pun harus berwarna. Bermawarna. Bersampai. Bergoden. Berjelang. Berkucit. Bebek. Bermuli. Bersiap. Berlindung. Kumati. Ya kumati bangkit masyarakat. Tuh ada lindungnya apa dong? Menyembelih daging juga tidak boleh sembarangan, harus menggunakan sensor dan juga mengolahnya pun harus menggunakan molen begitu agar berbeda. Pokoknya kayak aku mangke nampak celen dengan montiok jelas dengan mat kuno katro apa ngon sensor. Ngadokan lawar, ngadokan sate, dongangon limau, apa ngon molen. Pang cepat, glis dan praktis kayak ganti. Dan kemudian untuk undangan, para pejabat semuanya undang. Pejabat undang, nggak. Undang-undang. Untung nanti masyarakat dimalukan dalamnya. Termasuk Presiden Indonesia dan Presiden Amerika Serikat juga diundang begitu. Pejabat undang-undang, pejabat undang-undang. Bupati Gianyar undang. Termasuk Gubernur Bali undang dan wakilnya. Sekil undang. Termasuk Presiden Indonesia undang. Andi Malarara. Si orang Andi Malarang ngengen selimput muncul. Undang. Termasuk Pak Jero Wacik juga undang. Termasuk Presiden Amerika Obama undang. Dan Sangut pun lalu bertanya apakah tetangga di sebelah rumah diundang. Begitu kata Sangut. Bisa kau udah minuman kan? Yolah sudah undangan kok gue gak yow. Duh ratu, ini nanti undang Obama nih bisa kau udah minuman sebenernya. Orang gue! Mau kelo nengil gak yow, yolah sudah undangan, yolah sudah tuh. Yang ingat ngidang di sampingin tema omahnya berngilin sate panggustus sebungun dengan dosa. Pasang ketang. Dan Delem pun bertanya, jangan aja diundang karena saya mempunyai masalah pribadi dengan dia begitu. Yang lama ini ngajak bisa gue gue kan aduh kadung beli ben ukurannya dekat sini aja aku malu lah bilang arah. Kau ngelak ngai bosku. Dan kemudian di waktu upacara pernikahan saya nanti, pertunjukan-pertunjukan itu 1 bulan 7 hari begitu. Pokoknya ngot kaya kok nganten nih ngot abulan pitung dino aja balian unang. Ini dalam. Ini dalam namanya. Ya balian. Keseni nih dong. Balian. Tuh jangan bingung terkebesan ini. Aduh mau balian itu unang. Pang ngatur desa balian itu yang nganten. Di ujung desa aja ujung desa lon. Semua sekarang kita tahu ada tengah makan ngebuk.
mendaje joget bleleng sinapun ning bor. Madelo drama gong, langin wayang, arje di tengah blok yu sepirit cap jeki totokan boratin kocokan dan tajen. Pang mewah. Aduh. Kemudian Sangut pun bertanya kepada Dalem karena Sangut adalah ketua panitia seksi-seksi begitu. Sangut pun bertanya berapa Dalem akan mengundang tamu begitu. Tuh, ayo ngasana gede gaya ini puk. Nenan malu jam-jam mentakon ken melam. Ketua satu cang, menara cang, sekretaris cang, seksi-seksi masih cang. Napang benar bencang itu mengkal. Aku dok kan ngundang lem. Ngundang apa? Ngundang kamu. Ngundang mengatus. Rumah lem cengik itu yang ngundang. Balik banyak dok. Milih, nyewa, milih. Lak hati dia banyak, milih. Nyewa. Yang hidang ini di lapangan aman kulit kan yang lumayan yang undangan. Dalem pun menjawab akan mengundang tamu sebanyak 500 orang. Di sini di masyarakat sini ada 250 dan sisanya adalah sahabat-sahabat saya. Waktu jadi pemborong di bukit begitu. Mangatus di jauh nang mangatus tekane. Misan minon pisago apit ane tunggalan semua juang ke juang di bayar gini ado satak sekat. Lah namo katakat. Ane nek satak sekat. Perkanten kaku ane ajak barang memorong di anu ngapling tanah di bukit. Takat mangatus. Dan Sangut pun melanjutkan pertanyaannya, berapa ekor akan menyembelih babi begitu? Yang undang 500 kudang pikul alian celeng. Nung semomongan pikul 500 undang nih. Kudang ton. Nung semomongan ton. Udah ukodan. Pikul yang sing tadi ukodan. Dalem pun menjawab, sembelih babi 1000 ekor saja begitu kata Dalem. Ya nunan 500 kudaku kota yang jeleng. Jak alem jeleng mewat pikul tengah. Jak alem siukut. Siukut. Dan mendengar pertanyaan Dalem tersebut, Sangut pun merasa kerepotan dengan mandat dari Dalem tersebut menyembelih 1000 babi. Dan kata Sangut, saya menyembelih 1 ekor saja kesulitan, begitu kata Sangut. Dan Dalem pun memberikan cara bahwa undangannya disuruh sesampainya di rumah saya langsung menangkap babi, langsung disembelih, langsung dimasak, begitu kata Dalem. Nenang malu kujang-kujang ngolah jeleng si ukut. Tugas galem macam nampak jeleng pikul ke jatah sobel lemah jang. Si ukut, ah ki belok mon. Dikat kalau jingirim surat unang nih, tau bedene jenien NB. NB itu numpang berita. Unang nih kunang rumah kakau len langsung ngapo diok dalam tempe korek langsung lengis gas. Ngantep cuma kakau, bang wangsit, 1, 2, 3 gerah. Ngejok jayang pada muku deh. Uli ngorok, masangan mutbol dan apa siluir itu. Metmat nekak, langsung melepongan, langsung mau mayuh. Dan kemudian Sangut pun bilang, undangannya jadi tidak dapat istirahat dong. Begitu kata Sangut. Satu undangan, satu jayang. Man mereren nangger itu satu nang satu celeng sesing man mereren jauh ya beceleng yang timbalan. Dan kalau undangannya istirahat, undangannya kebanyakan menghabiskan rokok saja, begitu kata Dalem.
Kakak ngelak nang kelbangai yang meleren gen unang ni rokok kan laleles he. Jak sambil meleren jongkak jongkok lepas lepas yang melepuk bungun sama kudo cara buaya. Oh jadi yang semua bangai ku diam rokok. Pak mirip masih dek yang kena. Dalam pun mengatakan kepada Sangut pada saat undangannya mau pulang, undangannya dihadiahi lagi satu ekor babi untuk hadiah begitu. Yang teko undangnya pukul 500, kejalan di sini telah 500. Terlebih 500, dia apa cang? Dita kalau undangnya mulai, kau mulai kunangan sama kau. Orang ben ngejok jalan pada mukul ya. Orang angon penetoh sok kasih. Angon pemalas. Jawati adab, pelas ada gimana jawati dia terserah. Bebas, panglem. Pokoknya digumi masing dan nembok. Angkakau, keling kakau, gini. Dan kemudian Sangut pun ditugaskan oleh Delem untuk berjaga di depan menjaga undangan yang datang gitu. Pokoknya kayak kau lagi melagai ini di malu rumah kau ini yang nolit nak undangan kau. Klik tu. Dia nak tahu undangan jalan batis, tahu bahawa undangan punung orang mulai. Dan Banten ngabok sokasi dengan sokasi misi bas gitu, nyobung kau lah, bahkan nyobung kau lah, ada saling-saling gitu. Mensingkin pemalas merimik, beliau. Ya nado jong nangan nabo mobil roda 4, roda 6, roda 8, bahkan roda 16 itu silakan masuk undangan please urusan urusan lengsing amplop dalam amplop lengsing 1 juta 1 juta kali 500 undang juta 500 tuh cing utang masuk nanti pengundang dicari. Dan kemudian Sangut bilang, yang saya tahu bahwa Delem itu rokok yang kemarin saja masih ngebon begitu. Nenek malu lampai. Jalan siu kon tu nak kira di mana dah wang jang tu rokok ibu kata nunggu ngah dia warung. Apa kalangan nyamuk nangi mangatur? Jangan kamu meremehkan saya di sini masih diperbolehkan untuk meminjam. Begitu. King remehan kakau dibayar ini nak nunggu kuku nyileh ni deh mujang nung. Kakau nyileh punya sebab ni deh. Punya nyileh si mujang. Uyang! Jangan si mujang! Dan kemudian Delem pun bilang, selesai upacara pernikahan saya akan menugaskan Nyoman, istri saya, untuk berjaga di depan menjaga orang menagih utang begitu. Suwut kakau nganten gitu. Nyoman kurang kakau urin negak diwang dan kulakul diwang. Nak nyangkau nak nagih pipis. Alasan yang pertama. Oh yang dikau yang lapis ya. Yang ketut lapis ya. Beli ketut segitu Nyoman. Dia nak punaman beli ketut kamahin nagih pipis. Keluam kurangin beli murah dalam. Saya ada cuman dia ngulau ngkapli dengan tanah di bukit. Oh, urus utang-utang yang saya nawang beli murah dia ajak hitungan. Nah, yang orang beli cokelat nak orang yang mulai, yang beli mukis dok semua ajak beli murah dalam beli cokelat nak beli mulai, mulai dia. Man melam dia macam beli nang mengkap. Alasan yang kedua. Beli cokelat nak tekor dah siap. Iya, ketuk sekitar kata tu. Kata mau nawang tu main lagi pipis tu. Oh, kan kita badai. Tut benawang pis nak bok di bang. Tut kan benawang nak narik pis kan segini gampang. Tekan ini, tekan itu, surat ini, surat itu. Dan tut yang pedih, tut yang sing mampis. Tenang kan tut. Bintang dino tut main pis pasti ada. Oke, pesat. Bintang dino ya. Bintang dino. Alasan yang ketiga. Bintang dino kau ya. Ih, ketut, ketut. Pes nak bado di lemari tut genap lama kau nyilih kentut. Kewalau kakau bisa nyawa disang malin cleaner je pas tegak oton kakau nyanyi tut. Nak sing mau dinadi mayang hutang tegak oton panggol yang jantung yang kakau nyisim pun nunuk sim pun luwong yang tut doh yang pedih tut sing manis pes yang udah alang yang bintil yang tut main. Aduh. Dan sampai-sampai Sangut bilang kalau begitu cara Delem mencari alasan bukan tidak mungkin
orang yang menagih utang menjadi sentimen. Memang itu yang saya cari begitu. Bentlon tentang bidom dino, tentang dino, bentlon dekangan. Haru lama-lama tu, gedak nak nenglah pipis tu olah, milam nadi nenglah pipis tu dan bolas tu menyenuluk bangile dan bin kediang nenglah pipis tu lama-lama ni kue nenglah pipis tu. Tak kau nasi jauh bang kue? Ini semua kue kau jangan nak pipis. Nasi jauh bang kue? Kenapa ini? Haru yang kena undur lama tengah tenggelam. Tengah sekali ketua satu benaran sekretaris tu. Dan Sangut pun memberikan sedikit ujangan. Jangan bergaya hidup mewah, kan gitu. Orang kaya belum tentu bahagia, orang miskin belum tentu tak bahagia. Nak bahagia itu perasaan hati. Pipes dong. Nah, segalanya bukan uang, tapi segalanya perlu uang, tapi uang itu bukan segalanya, kan gitu naik. Apapun cerjanya melam pipis ulian anu memirap belah timpal atuh rem. Dong eh jalan buntu benyonglah panah yang pidan kudian sing nempuun mamahan panah eh ulian melam kayak jalan buntu nyak olah sing bah benyong nyile kan benyong berterima kasih bener nih lega anak eh dimuya benyong pang berterima kasih sumidone manis deman rado debuwe nak yang lahan pipis aduh rado lem rado tujuh keturun melam kasih nempuun unduk panah melam yang kena sar melam ngalau. Itulah review video saya hari ini. Jika kalian suka dengan review video yang saya buat, jangan lupa klik tombol like. Dan jika Anda ingin mengikuti channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika Anda ingin memberikan kritik dan saran Anda untuk channel ini lebih berkembang, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Saya Krisna Windu. Om Santi, 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 Om.